Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام عليك السلام فعلى ربنا السلام جنة دار السلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من عذاب الجبار والعزة لله ورسوله. اللهم غنينا بحلال حرام سوى بسمك اللهم يا دائم يا غيور يا قل يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل من لساني يفقهوا قولي. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز المتقون. اللهم تعالينا حكمتك وانصر علينا من حزائمك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق سوى الله. بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة الشريفة أن تهم الهنية. أمين رب العالمين. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian duha Jumaat hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang masya Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, kena mendirikan setengah surat dan tak surat. InsyaAllah. Kita masih lagi dalam kitab ataupun nota My Quran Time insyaAllah. Ya. Mudah-mudahan kita pengisian ini dapat kita bawa dengan Allah Ta'ala. Kena pula pagi ni pagi Jumaat yang barakah dah masuk 12 Syakban insyaAllah. Ya. Tinggal lagi 18 hari Ramadan. Ya. Maksudnya kena renung lah. Allah bagi masa, Allah bagi peluang kita untuk meneruskan hidup supaya ni kita dapat sampai 30 Ramadan. Jika kita dapat 30 Ramadan, lepas tu Allah nak panggil, panggil lah. Boleh? Nak uji gitu. Tak dan raya. Dia kena renung. Ini yang penting raya yang sebenarnya, raya di sana. Raya Aidilfitri ni satu hari habis dah. Cuma orang Malaysia 30 hari tak cukup. Betul? Kena pula PKP. Terus raya. Mudah-mudahan kena ada SOP lah sebenarnya. SOP COVID satu hal kat. SOP kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Kita masuk dalam ayat nombor 8 hingga 10. Boleh tengok ada yang buka, boleh buka. Ya? Sama-sama kita baca. Ya? Ayat 8 hingga 10. Nah, yang ada handphone boleh buka handphone lah. Ya? Rugi tak baca ayat Quran. Takut. Ya? Allah panggil kita tak dan baca ayat Quran satu patah. Apa yang benda kita boleh jawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita malulah. Malu kita dengan Allah Ta'ala, malu kita dengan Rasulullah SAW. Nikmat yang Allah bagi tu terlampau hebat, terlampau dahsyat. Duduk sini pun masih sejuk lagi. Duduk di dalam bilik ni sejuk.
Ada orang masih berkuliah berpanasan di Afrika, tulis baca Quran atas papan. Nampak iklan tu dan hijrah. Masih lagi tulis atas papan. Kita Quran dah siap nota dah. Siap ada ayat, siap ada nota dah. Satu juzuk, satu juzuk. Nanti balik rumah kita tengok TV, ada pula My Quran time. Janganlah, ya, janganlah kita leka, lara kita. Yang Allah bagi nikmat ni terlampau hebat, terlampau dahsyat nikmat Allah Ta'ala. Ya. Terus ayat nombor 8 hingga 10 Al-Baqarah. Boleh tengok ya, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alim walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Baqarah. Tu saya share sikit ya, mana-mana benda yang kena dengung tu. Wa minan nasi may yaqulu, tu minan nas, tu minan ya, tu si may, may tu nun bertemu dengan ya. Tu contoh antara ya. Lepas tu ada yang ada misai panjang tu, illa tu empat harakat narakat tu jaga panjang ya. Tu antara kita test check sikit-sikit lah. Nak baca semua tak boleh ya, kan panjang masa. Kita sentuh sikit-sikit bab tu. Okey, tengok terjemahan dia ya. Tadabbur ni kita yang belum-belum sekali kita tengok terjemahan. Baca ya, sikit kita tengok terjemahan. Kalau boleh kita target Ramadan ni. Boleh. Kita rancang bukan kita target 30 juzuk. Ya, kata Ustaz Syari. Ustaz Syari Abdul Rahman orang Kelantan ya. Ada di Tadabbur Center di Bangi kata saudara saya. Dia menerangkan kalau boleh kita ikut orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu makin lama dia baca makin takut dengan Allah Taala. Khatam memang khatam banyak kali. Tapi khatam dia tak sama dengan khatam kita. Khatam dia, dia mengetahui apa yang dia baca. Orang dulu siapa? Bukan orang Melayu. Orang apa? Orang Arab lah. Orang Arab dah tahu bahasa Arab. Eh? Kita baru belajar anta. Eh? Dia dah belajar, dia baca kat tu dah ayat Quran dah. Dia baca ayat Quran tu dia dah faham dah. Takut dia. Sebab tu dia khatam banyak kali. Khatam dia tak sama level dengan kita. Yang kita kuantiti, dia kuantiti dan kualiti. Ini penting. Jangan kita fras tak dapat 30 juzuk. Janganlah. Ini antaranya kita baca satu ayat, satu ayat. Target. Kalau dalam rumah, keluarga. Siapa dalam rumah keluarga? Pemimpin keluarga. Ibu dengan ayah. Cari jalan. Habis terawih ke, sebelum terawih ke, sambil nak menunggu berbuka puasa tu, kita jangan lepas peluang tuan dalam Ramadan ya, sebelum berbuka tu janganlah terkejar-kejar dengan makanan, terkejar-kejar dengan lauk. Padahal waktu paling mustajab berdoa adalah waktu hampir berbuka puasa. Hari ni hari Jumaat, ada tak waktu mustajab? Ada. Antaranya kata ulama, antara dua khutbah. Ha, tu untungnya orang lelaki. Orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat ni, dia duduk waktu antara dua khutbah tu adalah waktu yang paling mustajab. Orang perempuan kena target lah. Time-time antara tok khatib tu berhenti baca khutbah. Tu antara dua khutbah. Paling mustajab. Tapi dalam Jumaat ni, hari Jumaat ni satu hari tu, ada satu yang mustajab. Ini memang dalil sahih, memang sah. Ya, maksudnya Nabi pernah beritahu antaranya satu waktu hari Jumaat tu. Tolonglah. Kadang-kadang kita terlepas, antaranya kita tertidur, terlelap waktu khutbah. Itu yang rugi. Tiap-tiap minggu kita terlelap. Itu yang rugi antara khutbah. Ha tu. Ya, kita berdoa hari Jumaat. Yang saya ulang tadi, hari Ramadan. Waktu nak berbuka puasa tu paling dahsyat.
Jangan lepas peluang. Sebab tu hari ni saya nak share sikit faedah-faedah Ramadan. Saya satip pada Tuan Guru Dato' Ismail Kamus. Ini lama dah saya tatip ni. Lama sangat. Tahun 2008, 15 bulan Ogos. Zaman Ramadan tu. Kuliah subuh, Batu 9. Pondok Batu 9. Ulu Langat. Masjid kuning tu. Tapi bukan dalam masjid tu. Pondok dalam tu. Pondok kecil-kecil. Ada satu surau tu. Namanya Haji Jamil. InsyaAllah. Ini. Bulan Ramadan. Saya ulang balik Ramadan. Jadi ingatkan kita. Wahai orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah Ta'ala ni. Untuk kita masuk ke dalam syurga. Ni. Sebab tu kita ni bila Ramadan ni diingatkan ayat 183 Al-Baqarah. Allah pujuk kita untuk berpuasa. Ha, tu. Nanti kita share, kita baca terjemahan dulu. Ayat 8 hingga 10 tengok ya. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya memperdayakan dirinya sendiri. Sedang mereka tidak menyedarinya. Dalam hati mereka, yakni orang gulungan yang munafik itu, terdapat penyakit yakni syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Ha, ni dia punya terjemahan. Ya, proses tadabur ni kan. Antara yang mula-mula saya belajar. First sekali, step dia. Kita baca ayat Al-Quran yang kita terjemahkan. Kemudian baca terjemah. Baca terjemah tu maknanya message pada diri kita. Itu tadabur sebenarnya. Kupasan ayat ni. Setelah Allah SWT menyebut gulungan yang sempurna imannya, hati, hati, mulut dan perbuatannya, kemudian menyebut juga lawan kepada orang mukmin, iaitu orang yang kafir yang tenggelam dalam kekufurannya. Iaitu hati, mulut dan perbuatannya tidak percaya serta menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pula gulungan ketiga, iaitu orang munafik. Ini yang paling dahsyat, paling bahaya sebenarnya. Iaitu orang yang pura-pura beriman. Ada sifat dia, sifat munafik ada 6 sifat orang munafik. Yang pertama, orang munafik ni mereka cuba memperdayakan Allah Subhanahu Wa Taala, menipu orang-orang yang beriman sedangkan mereka hanya memperdaya. Ini sifat orang munafik. Dia tipu Allah Taala. Dia terlupa Allah Taala macam mana. Ni orang munafik, Kemudian menipu pula orang yang beriman. Orang beriman dia tipu. Tapi dengan Allah Taala dia tak boleh tipu. Sebenarnya dia tipu diri sendiri. Itu yang kedua, sifat orang munafik, dirinya sendiri dan mereka tidak menyedari. Ini orang munafik ni diri sendiri. Yang ketiga, dalam hati mereka ada perasaan syak dan dengki. Bahaya. Bab syak dan dengki ni jangan kita ada. Tolonglah, kita pula dalam satu organisasi, walaupun kecil, tapi janganlah ada bab syak. Janganlah buat ada buruk sangka. Janganlah. Jangan buat perangai itu. Kadang-kadang kita tak perasan bila buruk sangka ni rosak kita. Apalagi kita buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Lagi teruk. Marah kita dengan Allah Ta'ala pasal apa? Ada COVID tak habis-habis. Marah kita. Itu dah elok turun. Kita marah lagi. Kenapa pula naik? Kita apa hal Allah Ta'ala ni? Kita komen tak? Komplain. Allah turunkan hujan, komen juga. Banjir, marah juga. Panas, ni sekarang panas ke? Marah juga. Tiba-tiba air tak ada. Ni Selangor nak tadai ni? Satu match kan? Satu match.
dia nak tukar dia punya soket lah, pipe apa semua, nak reproses balik, nak restructure balik piping certain-certain kawasan lah. So dia kena atur semualah. Tapi bukan tak ada air, tak ada air langsung. Itu pun marah juga. Maksudnya kadang-kadang bila ada air tak bersyukur. Bila tak ada air baru nak marah pula. Ini kadang-kadang kita bab-bab tu jaga ni, ya. Janganlah cepat buruk sangka. Ni hari Jumaat tuan-tuan, apalagi tak lama lagi Ramadan tuan-tuan. Ya, tak lama lagi Ramadan, janganlah buat perangai macam tu. Rosak pahala Ramadan. Sebab tu Ramadan ni, puasa ni, kata Tok Guru Datuk Ismail Gamas, ramai orang bimbang batalnya puasa. Tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa. Jangan. Siang dia tak mengumpat, malam dia kita boleh. Itu masalah. Janganlah. Perangai kena jaga. Siang dia tak ada buat hasad, dia tak ada buruk sangka, malam cepat siap share lagi. Share mana? WhatsApp. Tolong ni. Tu akhir zaman ni benda fitnah kita kadang cepat tersebar, tak payah pakai mulut. Betul? Cepat satu grup 200 tuan-tuan. Bila share tu, Allah, benda yang tak betul, benda yang tak sahih. Saya selalu sebut dengan kawan-kawan saya, jangan share. Jangan kita share cepat-cepat. Risik dulu, siasat dulu. Jangan kita terus hantar. Ni. Dalam hati mereka ada perasaan syak dan dengki, orang munafik. Yang keempat, jahil dan bodoh serta tidak memiliki ilmu. Ini bukan saya cakap ni, kita tulis. Dia munafik tak nak mengaji. Dia tahu dia jahil. Dia tahu dia tak tahu. Memang dia tahulah dia bodoh, dia tak tahu. Bab semayang dia tak tahu, bab solat sunat dia tak tahu. Ini dah Ramadan dah. Dia tahu, dia tak tahu ilmu Ramadan. Yang datang haid. Kena faham ni, kena bagi tahu. Ayah, bakal ayah, bakal ibu. Nak jadi ayah, dah jadi ayah, kena tahu. Bila boleh tahu, boleh sembahyang anak perempuan, bila tak boleh sembahyang, bila ada darah, ada yang boleh sembahyang, ada yang tak boleh sembahyang, betul? Tu. Darah apa? Haid lain, darah istiadah. Satu pun boleh. Dia ada masa dia. Tolong nasihatkan anak-anak perempuan, ada catatan. Tahu catatan? Bila catat tu dia tahu hari yang dia boleh puasa atau hari yang tidak boleh dipuasa. Tu kena faham tu. Kalau tidak, ayah dengan ibu menanggung. Jangan biarkan sampai kita jahil. Ini tu bab jahil. Apalagi orang lelaki, apalagi bab aurat, apalagi. Jagalah Ramadan ni, tolong renung bab-bab tu. Yang kelima, sifat orang munafik menjual hidayah dan membeli kesesatan. Dia tak nak terima Al-Quran. Dia tak nak terima cerita-cerita dalam Al-Quran. Dia nak terima berita-berita, cerita-cerita sensasi. Betul? Perkataan sensasi. Yang terbaru, yang latest. Cepat dia buka cerita tu, Quran tak terdaya dia buka. Ini bulan Syakban tuan-tuan, praktis. Bukalah. Biar masuk bulan Ramadan, kita senang nak buka Quran. Tak payah nak pikul sekarang Quran, betul? Ada dalam handphone. Allah tuan-tuan, macam-macam sekarang. Yang keenam, suka bermuka-muka. Perangai orang munafik. Sifat orang munafik, suka bermuka-muka. Ada enam tadi, disenaraikan dalam kitab nota My Quran. Munafik adalah orang yang menampakkan keimanan secara zahir, namun dalam hatinya menyimpan kekufuran. Mereka itu lebih buruk dibandingkan orang kafir yang sudah tenggelam dalam kekufuran. Lagi teruk daripada orang kafir. Faham? Jangan kata orang Cina, orang yang tak masuk Islam tu, orang India, teruk kafir dia. Tak. Orang munafik lagi hebat tempat dia. Tempat di mana? Neraka. Kat mana neraka dia? Orang Kelantan kata bawah. Bawah kawah tu kawah. Kawah tu kat bawah sekali. Level dia punya neraka. Dalam maksud lain, tidak sama apa yang diucapkan dengan apa yang terdapat di dalam hati. Gulungan ini sebenarnya lebih bahaya dan diibaratkan sebagai mulut manis hati berkait. Ini kata Tuan Guru ni Aziz. Hati berkait ni bercabang-cabang dia. Mulut dia cantik, mulut dia manis. Tapi bila diselidiki ni,
memang payah kita nak dia punya perangai ni. Orang munafik mengakui keimanan dengan lisan-lisannya yang penuh dengan penipuan. Mereka berlagak seperti orang beriman dan pandai bermain lidah yang dihiasi dengan firman Tuhan dan sabda Rasulullah SAW. Namun sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Ini paling bahaya. Orang Melayu kata musuh dalam selimut. Itu yang paling dahsyat. Sebenarnya ketika mereka menipu Allah SWT dan kaum mukminin dengan kemunafikan, hakikatnya ketika itu mereka sedang menipu diri sendiri. Tidak pernah menyedarinya. Dia terlupa dia tertipu sebenarnya diri sendiri. Perkataan wama yash'urun, yash'urun ini amat menggetarkan jiwa. Ia bermaksud mereka tidak menyedari, yakni mereka orang munafik ini tidak menyedari bahawa mereka itu sebenarnya sedang berpura-pura. Dia sendiri tak sedar. Ha, tu kita takut ni. Contoh yang kata Ustaz Syahri minggu lepas, dia contoh orang yang munafik, yang munafik jaiwa kecil ni. Dia mengata sahabat tu, dia infak RM10. Sahabat tu dia bagi 50 sen masuk dalam tabung. Dikatanya sahabat tu, itu pun dipanggil antara yang munafik. Tapi tak usahlah. Tapi bab mengata tu, dia gelakkan orang tu dengan kecilnya sedekah dia. Ya, ni orang munafik ini tidak menyadari bahawa mereka sebenarnya sedang berpura-pura. Munafik ini ada dua kumpulan, tuan-tuan. Munafik ini ada dua kumpulan. Yang pertama, orang bukan Islam yang mahu masuk menjadi orang Islam dengan tujuan untuk mengintip. Dia menjadi spy. Tu, ni bahaya sebenarnya. Yang kedua, munafik ni orang Islam yang mempunyai ciri-ciri munafik tetapi dia tidak perasan dirinya ke arah itu. Ciri-ciri orang munafik. Itulah sebabnya pada zaman Nabi SAW di dalam satu riwayat ada menceritakan bahawa Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat khawatir sekiranya dia tergolong dalam golongan orang munafik, sehingga dia memberanikan diri bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu, iaitu orang yang memegang nama-nama orang munafik sebagaimana diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ini Huzaifah ni, dia boleh renung orang, tahu bab orang munafik. Huzaifah bin Al-Yamani. Sayyidina Umar bertanya kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, adakah aku termasuk dalam gulungan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Huzaifah menjawab, tidak. Tidak, dan aku tidak akan menyebut kesucian orang lain setelah kamu ini. Munafik ini terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, nifaq amali, iaitu perbuatan. Kedua, nifaq i'tiqadi, iaitu bab keyakinan. Nifaq amali, iaitu perbuatan sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW tentang ciri-ciri munafik. An Abi Hurairah anin Nabi SAW kala ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza u'titu mina khan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga, iaitu apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji tidak ditepati, apabila diberi amanah dia khianati. Ini tanda tiga, tiga tanda orang munafik. Saya ulang balik. Yang pertama, bila dia berbicara dia berdusta, bohong cakap dia, tak pernah benar. Bila berjanji tidak ditepati. Dan yang ketiga, apa dapat, bila dapat amanah dia khianati amanah tersebut. Ini munafik. Yang kedua, nifaq i'tiqadi, iaitu yakin, keyakinan. Yakin keluar daripada konsep agama Islam dengan menzahirkan keimanan pada waktu sama menyembunyikan keingkaran. Dia buat melakon dia dengan bab Islam. Allah SWT juga menceritakan bahawa di dalam hati mereka, golongan munafik ini, terdapat beberapa penyakit.
Disebabkan penyakit itulah keimanan terhalang buat mereka. Apakah maksud penyakit dalam ayat ini? Iaitu perasaan dengki atau benci terhadap kebenaran. Ini memang dahsyat, tuan-tuan. Ya, kita dah tahu dah benarnya Quran, kita buat tak tahu ya. Kita bertenang, ya, tak ada rasa apa-apa. Ini memang dahsyat, ya. Bab munafik ini, ya, dia ada bab dengki atau benci terhadap kebenaran. Dia tahu dah rasuah tu salah, tapi dia pertahankan juga rasuah. Dia nak menangkan, dia cari jalan lain nak menangkan dia. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Masa apa? Nak dikejarkan bab kepimpinan, nak dikejarkan bab pentadbiran, nak jaga status dia sebagai pemimpin. Dia nak hiddenkan, mana hiddenkan? Nak hilangkan rekod-rekod yang terburuk dengan dia. Dia cari jalan nak dapatkan pangkat, nak dapatkan kuasa untuk tutup segala bab kemunafikan dia tu. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Ha, ni jangan main-main, tuan-tuan, bab kebenaran. Untuk lebih mudah faham, mereka ini mempunyai sifat dengki. Dengki dengan orang yang membawa kebenaran. Benci je. Benci betul bila orang sebut, bila Tok Guru kata jangan, jangan ambil rasuah, berhentikan rasuah, berhentikan bab hiburan sosial, bab yang membawa maksiat, tutup semua kalau boleh arak, tutup semua segala kelab sosial semua. Benci dia pasal apa? Hilang pendapatan dia, hilang ekonomi dia. Ha, ni bahaya, tuan-tuan. Tadi saya dengar Ustaz Tokku, Ustaz Tengganu yang duduk di Johor Bahru, Tokku Pasir Gudang, disebutkan zaman Mesir, dulu zaman Mesir, bila pemerintah ni dinasihatkan oleh ulama, tutup semua bab maksiat, masa tu aman seaman-amannya. Pasal apa? Pemerintah tu besok akan disoal Allah Ta'ala. Besok kalau tak selesai, kita kadang-kadang tengok tadi, dia kata, kalau bagi contoh ni, kalau operasi, sekarang isu apa? Budak tukar, orang tukar exhaust motor, betul? Bisingnya Ustaz, kita siap buat operasi haramkan exhaust motor, betul? Contohlah. Tapi kenapa dengan bab maksiat yang lain tak dioperasikan? Allah soal tak nanti? Allah akan soal. Kita boleh buat operasi kereta lumba, kereta laju, kereta potong blok, macam-macam. Semua kita operasi, tapi dengan Allah Ta'ala, bab maksiat yang sedang terus berlaku, kenapa tak dioperasikan? Besok Allah akan soal. Itu di Mesir dulu buat, zaman saya tak ingat apa tadi, ada dalam kuliah Tokku Pasir Gudang. Maksudnya kerajaan tu aman seaman-amannya. Pasal apa? Dia praktis undang-undang yang Allah berikan. Antara penyakit lain juga ialah syak dan ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ragu-ragu kepada pertolongannya. Dia tak yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bimbang tutup, tutup tempat judi, bimbang tak ada pendapatan. Berlaku tak tu? Berlaku. Cukai tak dapat, pendapatan pun tak dapat. Bimbang. Dia apa? Ragu-ragu terhadap hukuman Allah Ta'ala. Kita kalau jaga betul-betul halal haram, Allah bagi tak rezekinya lebih? Allah tambah lagi. Bukan bagi lagi, Allah tambah lagi. Kan dulu Brunei dulu, tak cukup minyak dana habis lah Brunei. Bila Brunei istiharkan ikut hukum-hukum Islam, apa jadi? Allah tambahkan lagi rezeki Brunei. Dapat lagi 5 ke 6 telaga, betul? 5 atau 6 telaga lagi. Telaga apa? Bukan telaga perigi buta, kan? Telaga apa? Telaga minyak untuk survive 500-600 tahun lagi. Allah, tuan-tuan, itu bukan calang-calang, Allah bagi, tuan-tuan. Macam Turki pun sama juga, dapat lagi telaga gas, betul? Dia tak ada sumber minyak, tapi dia dapat sumber gas, bertambah lagi dia punya. Antara penyakit itu, ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ragu-ragu kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yakinlah kita sebagai umat Islam, yakin ni, ni Allah dah bagi peluang kita nak terawih dan masuk masjid, betul? Selangor dapat apa? 1,000 satu masjid dibenarkan 1,000, ingat? Tak silap saya, 1,000 kalau surau 300-200 lebih kurang. Alhamdulillah, ni kita rebutlah peluang. Rebut peluang apa?
mesti Allah tambahkan lagi macam-macam nanti. Ini kena renung gitu. Mereka turut berasa was-was terhadap Al-Quran yang boleh menyelesaikan apa jua masalah kehidupan. Dia tak yakin dengan Al-Quran, tu rosak. Ekonomi kita sepatutnya ekonomi ikut Islam. Ya? Kita refer pada Mat Salih, orang Barat. Akhirnya terlungkup juga kita. Ini. Pasal apa kita tak nak refer daripada Al-Quran. Ada tak dalam Quran bab ekonomi? Ada tuan-tuan. Cuma kita tak selongkar sebenarnya. Sebagai contoh, saya sudah lama membaca Al-Quran tetapi hidup saya masih tidak okey. Saya sudah lama berdoa kepada Allah tetapi masih belum dimakbulkan lagi. Betulkah bantuan Allah itu wujud? Dia persoalkan, dia pertikaikan. Ini contoh orang yang tak tahu cerita sebenarnya. Perasaan ragu-ragu ini wujud disebabkan oleh hawa nafsu yang akhirnya akan merosakkan akidah. Siapa? Diikutkan nafsu dia. Nak cepat gaya, nak cepat bisnes naik. Dia lupa Allah bagi sikit-sikit, Allah uji sebenarnya. Sesungguhnya yang mereka ragukan itu ialah agama yang benar. Sebab tu bila nak niaga betul-betul, terpaksa rasuah. Betul? Terpaksa lobby. Nak dapatkan job, dapat projek, terpaksa lobby untuk dapatkan kekayaan tu. Cepat punya gaya. Hakikatnya semakin mereka menolak kebenaran agama dan menolak Al-Quran sebagai rujukan, Allah Subhanahu Taala akan menambahkan penyakit yang dideritai mereka. Allah akan tambah lagi penyakit yang mereka deritai. Allah Subhanahu Taala juga menambahkan penyakit ketakutan, kemaksiatan, zina, mengagungkan syahwat dan banyak lagi penyakit lain kepada mereka. Bertambah-tambah lagi maksiat tu. Tu kena renung kita, jangan sampai kita ke tahap tersebut. Akhirnya sebagai bentuk hukuman, Allah Subhanahu Taala mengancam dengan azab yang pedih di akhirat kerana pendustaan dan kekufuran mereka yang mereka lakukan. Kita minta kalau boleh jauhkan. Betul. Ni habis dah ayat 8 hingga 10. Kita tengok sikit bab faedah puasa, tuan-tuan, Saya catatkan kepada tuan guru, ada 1 2 3 lebih daripada 10, 9. Kita baca poin dia. Faedah kita puasa. Kena tahu bab faedah puasa. Yang pertama, bila berpuasa ni tuan-tuan, kita dapat darjat kita dinaikkan Allah Subhanahu Taala. Barang siapa yang suka kedatangan Ramadan, Allah pandang dia dengan rahmat. Sebab tu besok Ramadan, hari ni dah standby dah. Sebab tu orang Melayu ni terlebihan ni pasal apa? Dia suka dengan bab Ramadan. Siap menyambut dengan kenduri kendara. Betul? Rejab cuma sekarang PKP, tak boleh buat kenduri. Menyambut Ramadan datang. Yang kedua, faedah puasa ni menghapuskan dosa. Dosa kita daripada Ramadan lepas sampai ke Ramadan ni, Allah hapuskan. Apalagi kita puasa sekarang ni, puasa Ramadan nanti, dihapuskan dosa kita. Yang ketiga, dia memecahkan nafsu. Nafsu kita makan tak berhenti tuan-tuan. Kalau setahun tu 12 bulan makan. Tapi Allah bagi satu bulan Ramadan untuk kita rest, pecahkan nafsu. Lepas tu kita bila berbuka puasa, man-man kata orang kata, berpada-pada waktu kita berbuka puasa. Yang keempat, bila berpuasa, faedah ni yang keempat, terasa payah. Terasa payah ataupun susah. Susahnya orang fakir miskin bila tak makan. Betul? Bila kita puasa terasa, inilah yang dia rasa. Susahnya tak ada makanan. Susahnya tak ada minuman. Susahnya tak ada tempat tinggal. Orang gelandangan. Macam-macam lah. Kita selesa. Betul? Dia boleh duduk rumah teres, rumah semidi, rumah flat, apartment, macam-macam. Bila bab puasa ni mengingatkan kita payahnya. Payahnya orang miskin, orang fakir. Yang kelima, menyempurnakan ketaatan. Faedah puasa ni menyempurnakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu diperintahkan kita berpuasa.
Bila menyempurnakan tahanan puasa, sama juga dengan perintah solat. Pahala dia tak sama dengan solat. Pahala puasa Allah yang punya. Yang ke enam, yang ke enam, ya, faedah berpuasa, bab adanya bab bersyukur. Ya, bila kita puasanya, faedahnya ialah bersyukur. Bersyukur apa? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, yang ketujuh faedah puasa ialah mengelakkan daripada lintasan maksiat. Jaga, ya, waktu puasa ni pun kadang-kadang lintasan maksiat ni memang dahsyat. Betul? Memang dahsyat bab puasa ni. Ya. Dengan duduk-duduk dengan handphone, dengan apa-apa, hati-hati. Maksiat senang aja datang. Ha, ni. Waktu puasa faedahnya kita mengelak daripada lintasan maksiat. Elakkan daripada batalnya pahala puasa. Cari jalan. Jangan sampai kita batal pahala. Batal puasa tu kita boleh jaga, betul? Batal pahala ni payah tuan-tuan. Mata kita, pakaian kita, perangai kita, lisan kita, telinga kita. Apa kita buat dalam bulan Ramadan? Allah tuan-tuan, carilah jalan, ya. Gunalah ayat-ayat Allah Ta'ala tu. Beramal kita. Tak baca pun kita dengar, betul? Ha? Ramadan, dengar, ya. Tak baca pun kita tengok je, boleh tak? Dapat tak pahala? Ayat Quran tu, kita buka Quran, kita tak baca, kita tengok, dapat tak pahala? Dapat. Kata Datuk Ismail Gamus, tengok gambar Kaabah tu pun pahala. Allah, tuan-tuan, belum pergi Mekah lagi, kita tengok gambar Kaabah je, pahala dahsyat. Apalagi bulan Ramadan. Ha, ni, ya, mengelakkan daripada lintasan maksiat. Bila berpuasa, faedah dia yang ke tujuh. Yang ke lapan, faedahnya, ya, pintu Ar-Rayyan untuk orang puasa. Special punya pintu entrance besok di syurga. Tak sama dengan pintu-pintu syurga lain. Dia panggil pintu Ar-Rayyan. Faedah puasa yang ke lapan. Yang ke sembilan, ada dua kegembiraan. Ya, dalam puasa ni ada dua kegembiraan. Yang pertama, suka untuk berbuka puasa. Pasal apa? Lama kita tunggu masa dia waktu buka. Betul? Dari pagi sampai petang kita tunggu Ramadan buka puasa, suka dia. Yang kedua, suka untuk menghadap Allah sebagai bekalan. Puasa inilah bekal kita menghadap Allah Ta'ala nanti. Pasal apa? Pahala tu Allah punya. Eh? Tak sama dengan solat kita. Tak sama dengan pahala lain. Ha, tu. Yang ke sepuluh, akhir sekali, eh, faedah puasa ialah puasa yang khusus. Ha, tu. Puasa yang khusus ni. Apa maksud puasa yang khusus ni? Hati tu tidak lupa Allah SWT. Walaupun seminit. Ha, tu. Eh, Allah anggap mulut orang berpuasa ni terlampau wangi. Harum. Dipanggil harum kasturi. Ha, tu contoh maknanya puasa ni yang khusus dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Allah. Tu je 10 faedah berpuasa. InsyaAllah kita dapat jalankan Ramadan, dapatkan habiskan Ramadan 30 hari. InsyaAllah takat turut pagi ni, mudah-mudahan pagi Jumaat yang berkat ni sembahyang, eh, mudah-mudahan diberkati office ni, diberkati pekerja-pekerja kita ni semua. Semua diberkati, semua rezeki yang Allah bagi. Mudah-mudahan Allah murahkan lagi rezeki kita sambil terus kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, kita tutup dengan majlis ilmu pagi ini dengan doa Al-Fatihah. Iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ويسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واغفر لنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan.
tahsanna bizil wajja baruk wa tasanna malakud hallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir a'udzu bi kalimati laita min syarri ma khalaq allahumma antara bila ya anta halakani wala ahdika wa adika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri sana'tu abu bi kalimatika la ya abu bi dzambi faghfir li fa inna dzunuba ila anta bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahillazi la yaduru ma ismi aza bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahillazi la yaduru ma ismi sya'un fil ardi wala bis samai wasami'u alim bismillahi ala nafsi wa dini bismillahi ala ahli wa mali bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jallata naruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasul minin allahumma ghnina bi halalin harami wa min siwa bismika allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad subhanallahi aliyil dayyan subhanallahi syadidil arkan subhanallahi man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar Subhanama la yusghilu sya'nu an sya'an subhanallahil hannani mannan subhanallahil musabbahi fi kulli makan Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina azabannar wa sallallahu wa sallam alhamdulillah insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah.